daripada Qais bin Abi Hazim radhiyallahu anhu. Dia kata dia ada dengar Mustawrid radhiyallahu anhu berkata, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bandingan dunia dengan akhirat itu ialah apabila kamu ambil jari kamu celup dalam air laut. Falyanzur bima yarji', bila angkat jari itu, tengok banyak mana yang lekat di jari itu, itulah dunia. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak habaq dekat kita, dunia yang bagi kita besar sangat, bagi kita semua, bagi tuan-tuan dan bagi saya dan bagi ramai orang, dunia ni segala-gala. Kita sanggup berperang kerana dunia, kita sanggup putih silaturahim kerana dunia, bahkan ada sebahagian orang sanggup bunuh orang kerana dunia. Rupa-rupanya dunia itu dibuat bandingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kalau kita celup satu jari kita dalam air laut yang luas, banyak mana air yang lekat di jari, itulah dunia. Sedangkan akhirat umpama air laut yang luas. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kalaulah dunia ni harga dia setimbangan sayap nyamuk. Nabi kata kalaulah dunia ni di sisi Allah harga dia setimbangan sayap nyamuk. Kalaulah dunia ni ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma saqa kafiran minha syarbata ma, Allah tidak akan bagi satu orang pun kafir minum air di atas dunia ni. Kalau dunia ni ada value, ada nilai, ada harga di sisi Allah, kalau dunia ni Allah sayang, kalau dunia ni Allah pandang tinggi sangat, Allah akan make sure tidak ada satu orang yang tidak beriman dengan dia yang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata dia pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Ma min nabiyyin yamradu illa khuyira bainad dunya wal akhirah." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kata, Nabi kata tidak ada seorang pun nabi melainkan apabila menjelang ajal dia. Tak kira nabi mana pun, daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun nabi melainkan apabila dia sakit dan menjelang ajal, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dekat dia pilih nak dunia ke nak akhirat. Nabi-nabi. Wa kana fi syakwa, Aisyah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menjelang wafat dia. Tuan-tuan, Nabi Muhammad dia wafat di mana? Di rumah Aisyah. Dia wafat macam mana? Dia wafat di pangkuan Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya saksi yang melihat detik-detik akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah cerita dalam hadis ni di antara benda yang berlaku di detik-detik akhir itu. Dia kata Nabi dah pernah bagi tahu masa Nabi sihat dulu, Nabi kata tidak ada satu nabi pun melainkan apabila menjelang wafat dia khuyira lahu, diberi pilih kepada dia nak dunia ke nak akhirat. Nabi habaq macam tu, dia kata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelang wafat Nabi, wa kana fi syakwa, ketika Nabi sedang bergelut menghadapi detik-detik sakarat, detik-detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqul, dia kata di antara benda yang aku dengar Nabi kata masa tu, dia kata. Nabi membaca sepotong ayat Quran ayat 69 daripada surah An-Nisa. Nabi baca. Allah berfirman, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Nabi ini tiba-tiba Nabi pi baca ayat ni. Maksud dia, ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat ke atas mereka. Siapa depa ni? Orang yang Allah bagi nikmat kepada depa dunia dan akhirat, siapa depa ni? Minan nabiyyin, para nabi.
was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar seumur hidup dia, dia dengan Allah. Was-syuhada, orang-orang yang Allah kurnia kepada depa syahid. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh-saleh, dan orang-orang yang baik-baik. Tak ada pasal tiba-tiba Nabi dalam keadaan mendekati ajal dia, tiba-tiba Nabi pikut, Nabi pi petik ayat ni. Nabi pi petik daripada banyak-banyak ayat Quran, Nabi petik ayat 69 surah An-Nisa. Yang ayat tu nak bagi tahu kata, siapa-siapa pun kalau boleh bila mati dia nak bersama dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim, orang yang Allah bagi nikmat. Atas dunia dia dapat nikmat Islam, akhirat dia dapat nikmat syurga dan keredaan Allah. Siapa pun nak benda ni. Siapa pun. Dan Nabi menjelang wafat, Nabi pikut, Nabi petik, Nabi baca ayat ni. Nabi kata, bersama dengan orang-orang yang Allah bagi nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, daripada kalangan nabi-nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, yang imannya benar kerana Allah, bukan lawak-lawak, bukan main-main, bukan pura-pura beriman. Was-syuhada'i was-salihin, dan juga orang-orang yang dapat kurnia mati syahid, dan orang-orang yang saleh, yang baik-baik. Aisyah radhiyallahu anha bila dengar Nabi pi baca ayat ni, fa'alimtu annahu khuyira. Aisyah kata, understood, aku faham dah. Ketika itu Nabi sedang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pilih supaya dia diwafatkan dalam keadaan dia bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bersama dengan nabi-nabi yang dahulu sebelum daripada dia, bersama dengan syuhada, dan juga bersama dengan siddiqin, bersama dengan orang-orang yang salihin. Nabi pi petik ayat tu pasal apa? Pasal Nabi menjawab kepada pilihan yang Allah bagi dekat dia menjelang wafat dia. Aisyah dandan dia relate balik apa yang Nabi baca tu dengan apa yang Nabi habaq kat dia masa Nabi sihat dulu. Nabi kata tidak ada seorang Nabi pun melainkan menjelang wafat dia, dia diberi pilih. Dia mau dunia ke? Dia mau akhirat. Bila Nabi baca ayat tu, bermakna Nabi memilih untuk nak akhirat. Kebaikan akhirat Allah bagi dekat dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Cerita menjelang wafat ni, terus panggil siapa, mai pandai bercakap, pandai cerita, pandai ramai perasaan kita, bagi kita rasa gurun, dia tidak akan mencapai keadaan hakikat sebenar sakaratul maut. Tak akan sampai. Panggillah satu orang mai, dia boleh cerita dekat kita tentang saat sakarat. Saat tu, saat mabuk nak mati. Sakarat tu maksud dia mabuk. Perkataan sakarat tu maksud dia mabuk. Orang yang nak mati ni dia jadi kacau. Kacau tu dipanggil sakarat. Siapa lalu, siapa faham. Betapa getirnya saat itu, saat nyawa nak telucuk keluar tu, betapa getirnya. Satu orang yang pandai, yang fasih bercakap, yang banyak ingat ayat Quran pun tidak terlepas daripada getir itu. Sakit satu bab, cemas satu bab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu Nabi ketika itu sedang diberi pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pilih akhirat. Nabi pilih supaya dia diwafatkan dalam keadaan dia akan bersama dengan orang-orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu penting akhirat daripada dunia. Tuan, kita duk baca banyak dalam Quran. Surah Ad-Duha, wad-duha, wal-layli idha saja. Yama dekat ayat 4. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Apa maksud dia? Dan akhirat itu khairun lak, itu lebih baik bagi kamu, minal ula, daripada dunia. Hak mula ni. Dunia yang kita tengok cantik, yang kita berebut, yang kita mau, yang kita sampai ketepikan agama kerana nak ambil dunia ni. Quran kata apa? Walal akhiratu khairun lak. Akhirat itu yang lebih baik, minal ula, daripada dunia. Surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah kata bahkan kamu semua hidup dunia tu yang jadi prioriti. Habanglah macam mana pun, pilah mengaji berapa masjid pun dalam sebulan,
ikutlah tok guru mana pun. Akhirnya apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia tu yang duk melekat dalam hati kamu. Tuhan kata. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan Tuhan kata apa? Akhirat itu yang sebenarnya jauh lebih baik dan itulah yang kekal untuk kamu esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita ni orang-orang yang meletakkan Allah sebagai matlamat kita. Minta kepada Tuhan, benda ni kita tak kuat tuan-tuan. Kita duk kata la haula wala quwata illa billah. Tak ada, kita tak ada kuat. Nampak zahir macam kuat, kita tak kuat tuan-tuan. Siapa yang boleh bagi kuat kat kita? Illa billah, melainkan Allah. Kalau Allah nak bagi kita kuat, kita kuat. Tanpa Allah tolong kita, kita tak kuat. Kita tewas dengan dunia ni. Minta Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang matlamat kita keredaan Allah. Jadikan ikutan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ikutan kita. Hak Nabi kata itulah yang betul. Dan minta supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan yang selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua, jangan buang dunia. Kita baca hadis tadi, semua hadis berat-berat. Tapi dia tidak membawa kepada satu kesimpulan suruh buang dunia. Jangan buang dunia. Tapi jadikanlah dunia ni tempat untuk kita nak cari keredaan Allah. Nabi kata apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita cucuk tanam. Hasil dia akhirat esok. Tak boleh buang dia. Dunia ni tak boleh buang. Kok mana pun dunia ni duk ada kat kita. Gunakan dunia ni untuk kita petik hasil baik di hari akhirat esok.